Diketahui ada sebuah sistem persamaan linear dua variabel. Persamaannya yang pertama adalah 3x min y sama dengan 12. Persamaan kedua x plus 6y sama dengan 23. Ditanyakan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Nah, dari sistem persamaan tersebut kita akan menyelesaikannya menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Pertama, kita gunakan cara eliminasi. Untuk persamaan pertama, 3x minus y sama dengan 12 dan x plus 6y sama dengan 23. Misalkan kita akan menyamakan persamaan, kita akan menyamakan koefisien x menjadi 3. Berarti yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 3. Sehingga kita peroleh persamaan yang atas tetap 3x min y sama dengan 12 dan persamaan yang kedua menjadi 3x plus 18y sama dengan 69. Lalu kita kurangkan 3x min 3x 0, x minus 18, jadi min 19y, 12 dikurangi 69 sama dengan minus 57. Sehingga y sama dengan min 57 kita bagi dengan min 19. Kita peroleh y sama dengan 3. Kemudian kita memasukkan nilai y sama dengan 3 ke salah satu dari dua persamaan tersebut. Misalkan kita masukkan ke persamaan yang atas. Jadi 3x min y sama dengan 12. 3 kali x minus y-nya kita peroleh 3 sama dengan 12. 3x sama dengan 12 ditambah 3. Min 3 pindah roh jadi plus. Jadi 12 sama 3 sama dengan 5. X-nya kita peroleh 15 dibagi 3 sama dengan 5. Sehingga penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3.